Berikutnya, kita akan mengukur daun yang memiliki tingkat stres tertentu. Ini contohnya, daun ini mengalami stres karena media tanam yang terlalu asam. Coba kita lihat, proses daunnya sudah mulai menguning dan kering seperti ini di bagian bawahnya. Kita akan lihat, kita akan ukur berapa nilai klorofilnya. Caranya, masukkan ke daun yang akan kita ukur. Misalnya daun yang mengalami stres seperti ini, ditandai dengan warna kekuning-kuningan. Kita masukkan, kita tekan. Begin to check. Pembacaan klorofil 32,6. Lebih rendah dari pembacaan dari daun yang sehat. Di sini menunjukkan temperaturnya 31,87. Kita coba sekali lagi, daun yang satu lagi di bawahnya juga demikian. Ini mengalami stres juga, terlihat kering. Kita ukur juga, masukkan ke alat ukurnya. Tahan 2 detik. Begin to check. Keluar pembacaan 33,0 SPAD. Demikian.